Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nak mulai, besar harap kepada semua peserta kita ni masuk dekat sikit dah. Ya mudah panahnya sikit dekat-dekat ni. Masuk dekat. Kemudian saya nak ayat di awal lah dah. Kita-kita semua ada dengar ni, kita boleh nak kemuka soalan kepada apa dia ustaz-ustaz kita ni, boleh melalui surat atau tulisan kan, melalui pelajar-pelajar kita kemuka naik ke atas ni supaya kita nak kongsi bersama insya-Allah taala. Jadi majlis kita ni bukan sebelah dak, kita nak dua belah. Orang dengar pun boleh apa tak apa dia ni tak tak puas hati lagi apa dia, kita nak soal apa dia, insya-Allah boleh kemukakan soalan-soalan daripada pihak pendengar insya-Allah. Tengok kepada masa dan insya-Allah saya nak mulai majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yamiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali kita mengucap syukur kepada Allah Ta'ala yang hari ini selaku hari yang kedua adalah apa dia ni, pesta Ma'al Quran kita semenjak kemarin lagi, semalam dan pagi ni. Dan mudah-mudahan dua hari penuh kita ada bercara dengan Quran ni, tujuan asalnya kita nak Allah mana kita didik diri kita supaya berkawal dengan Quran, bersaing dengan Quran, rapat dengan Quran dan tak jauh dengan Quran seperti mana yang kita duk nampak sekarang lah ni. Jadi maudhu' yang kita nak cara hari ini, Ma'al Quran, realiti, cabaran dan jalan keluar. Kita mari nak tengok realiti waqi'i, hakikat sebenar kita learning dengan Quran ni cara mana. Sungguh tak lagi kita dengan Quran, kita dengan kata Nabi Rasul kita, Quran kitab yang Allah Ta'ala tu kepada kita, kita nak cek hari ni, kita nak join tengok cara mana waya kita dengan Quran ni cok ke tak. Dan kalau tak jadi lagi, apa sebab, apa sebab dia terlekat mana, apa penyakit, dan kita pakat ukam masalah bersama insya-Allah Ta'ala. Sama saya hari ini dua orang tokoh dalam bidang apa dia ni, agama. Pertama dekat saya ni Dr. Ahmad Husin Al-Fariti. Beliau selaku ketua Jabatan Syariah Wanasaka Syariah apa dia ni, fakulti pagi dirasat Islamiah. Nah, Fakulti Syariah wal Qanun. Kana apa dia ni, Islam Salat Nitisa. Mawlai Fatani. Yang kedua, Pucua Satrajan Abdul Latif Kari. Beliau selaku timbalan dekan. Nah, timbalan dekan Fakulti Pengajian Islam, Pengajian Islam dan Undang-Undang Kena Islam Salat Nitisa Jamiah Fatani. Jadi saya selaku pengurusi, nama Muhammad Syukri bin Mahmud, sebagai pensyarah di Jabatan Pengajian Bahasa Arab Fakulti Pendidikan Universiti Fatani. Kanak sesasa Mawadalai Fatani. Kita majlis hari ni kita betul apa dia ni, ingin-ingin bukan betul ceramah, kita betul sewana ni kita boleh kecek bila masa
dan orang bawah pun boleh nak show apa saja, nak show pendapat atau nak tanya soalan dan sebagainya. Supaya tak lewat masa, saya akan mulai majlis. Sebab majlis kita ni kalau tengok dalam bernamit ambil pukul 10 sampai pukul 12. 2 je, dan sekarang ni dah pukul 10 lebih. InsyaAllah dalam masa sejam lebih-lebih, kita nak guna masa supaya sefaedah mungkin kepada kita bersama insyaAllah ta'ala. Pertama kali saya nak mula ustaz dekat saya selaku orang awusul lah, orang ustaz mak ni, saya lekat mulut ustaz mak. Sebab ustaz mak ni ustaz saya. Saya mengaji dengan ustaz mak masa sanawi. Lalu ni ustaz mak Dr. Ahmad Fariti, tapi tak lekat mulut ustaz mak situ. Sama dah. Jadi wasal sebut ustaz tu wasal lebih dekat daripada sebut doktor. Maaf saya. Pertama kali sebagai buka majlis ni, nak ustaz mak sebut sikit, setu sikit ha tujuan Tuhan turun Quran kepada kita dulu. Sebagai pembuka apa tujuan? Takut kita duduk lama jadi terlupa tujuan asah yang Allah Taala turun Quran kepada kita. Sila ustaz mak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali saya terima kasih kepada pengerusi Ustaz Syukri Mahmud yang sudi pertama kali menjadi pengerusi dalam majlis forum kita hari ini, dua seminar kita hari ini. Yang keduanya, saya terima kasih kepada ahli majlis ilmi kita yang sudi cuba usaha mari berhimpun dalam masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada lelaki atau perempuan. Alhamdulillah, sebenarnya hari ini ya banyak perkara kalau banding makan kat ni, ada nasi, ada manis pun macam-macam ada. Dan pula ada pakaian, ada permainan, ada pertandingan, masya Allah, untuk kita mari berhimpung di sebuah serambi Fatoni, iaitu universiti Fatoni kita. Alhamdulillah, sebagai suatu universiti untuk umat Islam, diurus berihan boleh pakar-pakar lah, ahli ilmu daripada Syekh kita Dr. Ismail Lutfi dan juga kawan-kawan, termasuk kaki tangan tenaga-tenaga yang membantu untuk memajukan umat Islam kita di kawasan kita ini. Alhamdulillah, maka hari ini kalau budak-budak yang tak suka itu majlis macam ni, dia suka nu di padel bola atau di tempat pertandingan-pertandingan, kita alhamdulillah orang tua yang rasa sesuai dengan umur dia, usia dia, dan wasubahan ni makin ni pertama untuk dia kecapi pada pagi ni insyaAllah ta'ala. Berhubung dengan masalah kita ma'al Quran yang kita adakan sejak kemarin lagi sampai ke pagi ni, ada satu rancangan yang sangat baik untuk membangun masyarakat Al-Quran, atau nak bentuk generasi Al-Quran, nak ui umat Islam lebih dekat dengan Al-Quran. Maka dengan itu kita usaha adakan berbagai-bagai cara, sama ada ceramah, sama ada tulisan buku-buku, dan sama ada hari ini kita ada nadwah, ada forum hari ini untuk bincang masalah realiti, kenyataan hak sebenar yang berlaku dalam masyarakat kita tentang Al-Quran dan juga halangan-halangan dia. Gapo hati dia sekat
jadi peneguh daripada kita nak bangun dengan Al-Quran Karim, dan bagaimana cara nak selesai permasalahan yang menjadi halangan dan cabaran kepada ma'al Quran ini, insya-Allah. Maka saya diberi kehormatan untuk orang pertamalah dengan Ustaz Melati hari ini untuk memberi penjelasan mengenai apakah tujuan Allah Ta'ala turun Al-Quran Karim. Memang Al-Quran Karim adalah suatu kitab yang teragung, kitab yang sangat mulia, sangat barakah, dan pula menjadi mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua seluruh umat manusia. Tak kira sama ada umat itu orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam. Nah, jadi Al-Quran telah pun sebut bapa oleh Tuhan turun dia tu. Tuhan turun bapa Quran. Quran sendiri ayat. Karena Quran tu ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bila Quran royak, makna Tuhan royak. Tuhan wi penjelasan, Tuhan wi jawapan apa-apa persoalan yang tertanya oleh manusia. Ikut apa saja, sama ada tujuan, sama ada Quran tu nak bawa manusia ke mana, nak sapa ke mana, semua tu sudah terkandung, tersurat di dalam Al-Quran Karim. Sambil dengan tujuan Al-Quran ini, banyak-banyaklah kita dapati di dalam Al-Quran Karim sendiri. Yang di antaranya, Quran adalah diturunkan untuk menjadi hudan, hudan pimpinan, petunjuk. Kita acak duk dengar inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Acak kita duk dengar dalam surah apa, Al-Isra. Sesungguhnya Quran ini adalah memberi petunjuk, sentiasa memberi petunjuk. Kita kena mai faham kalimah yahdi. Yahdi dengan fi'il mudhari'. Tak ada kata hada yahdi hudan. Mana yahdi, fi'il mudhari' ni mana tunjuk, sama-sama panggil. Sentiasa memberi hidayat, pimpin ni jalan yang lurus, jalan yang aqwam, jalan yang lebih lurus kepada manusia, jalan yang terbaik, jalan yang terjamin dalam membawa kebahagiaan hidup manusia, jalan yang menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan menuju syurga. Quran ni pimpinnya kepada manusia, bawa heret manusia, tuntun manusia kepada jalan menuju pada syurga. Siapa nak syurga kena duduk dengan Quran, kena ambil Quran jadi peta dia, bawa pergi jalan mana, nak jalan ke mana, nak pergi ke mana, nak sapa mana, nak buat gapo ratik, nak singgah mana ratik, semua tu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Itu salah satu tujuan yang paling tinggi sekali bagi Al-Quran Karim. Karena kelima hudan yahdi banyak terdapat dalam Al-Quran Karim. Yang antaranya adalah ayat dalam surah Baqarah, ayat awal-awal lagi, ayat-ayat surah yang kedua selepas pada surah Fatihah. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, jadi pimpinan kepada orang-orang takwa. Satu, Al-Quran orang takwa, dia bawa orang takwa lebih tinggi darjat dia, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa kata dia dipimpin oleh Al-Quran Karim, maka dia akan terselamat. Takwa dia maknanya tidak menyeleweng. Takwa dia adalah takwa yang sebenar, sebab ditunjuk, diajar, dipimpin oleh Al-Quran kan. Al-Quran juga disebut hudan linnas. Hudan linnas,
Quran itu jadi pimpinan, petunjuk kepada manusia. Manusia tak kira sama ada dia orang beriman atau orang bukan beriman, sama ada Muslim atau kafir, maka Quran dia boleh tunjuk siapa dia kepada semua manusia. Orang kafir pun siapa. Berapa ramai di hari ini orang kafir masuk Islam dengan sebab Al-Quran kan? Dan sejarah zaman Nabi SAW telah membuktikan bahawa Al-Quran sudah memberi hidayat kepada Islam beberapa peribadi yang teragung di dalam sejarah Islam, semacam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang handal, orang yang dipimpinnya kepada masyarakat jahiliah dulu. Tapi dengan sebab Al-Quran, alhamdulillah, kau dah dengar saja, dengar sekaligus ya, masuk menjerat dalam hati dia, pimpin hati dia kepada Al-Islam, kepada iman. Lalu dia pergi cari, segera pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak isytiharkan Islam bagi dia, iaitu dia mengucapkan 25 syahadah, asyhadu an la ilaha illallah syahadah rasul. Setakat itu ya, bagi ya, saya satu tujuan ya, satu ya, tujuan bagi Al-Quran Karim insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad. Jadi kita boleh dah satu poin kata tujuan Allah Ta'ala turun Quran kepada kita ni untuk nak tolong kita, nak bawa kita pergi selamat, pergi menuju kepada akhirat, bawa kita tersuluh jalan. Manakala kalau tanpa Quran ni, iaitu kita ni duduk legelak, nak kita boleh tak ada penyuluh apa ni, pergi dengan raba-raba gagal-gagal, tak usah kata nak pergi ke syurga, nak pergi ke jalan tu pun tak sampai pergi kalau pergi legelak. Nah, apatah lagi pergi ke akhirat. Itu tujuan Allah Ta'ala turun bagi kita. Bimbang takut kita berasa kata dengan sebab Quran hari ini lah kita berasa susah, berasa berubah, berasa kena buat tu, kena lari tu, kena patah ke tu, patah ke ni dengan sebab Quran. Ha, takut jadi gitu, berasa-berasa gitu. Dan itu tujuan asal nak tolong kita jadi selamat dunia sampai ke akhirat. Kemudian kita nak pergi kepada ma'al Quran. Apabila kita kena dah kata Quran tu pedah kepada kita, apa kita nak ma'al Quran, nak bersama Quran macam mana? Lah mana nama dia ma'al Quran ni? Lah ni kita pakak sebut lah kata ma'al Quran, wilkat muluk. Kita lah ni kena bersama Quran. Sekali dengan Quran, saing dengan Quran, bersahabat dengan Quran. Nah, saya nak suruh Ustaz Teh. Saya sebut Ustaz Teh tak apa dah. Ha, jadi panggil jadi kapung-kapung sikit. Nah, saya nak suruh pada Ustaz Teh cuba berjelas sikit. Pesan mana nama dia ma'al Quran ni? Setara mana? Bawa semua boleh kocek ke kena? Atau baca setara mana? Amal setara mana? Sebelah. Sebelah Ustaz Teh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'an al-azima qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa syafi'an lana yawmal qiyamah ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna al-jannata bil Qur'an ya rabbal alamin. Kepada penerusi Fitikon, saya nak kacak bahasa apa tahun ni? Nak tanya sikit. Berita ada ke tak, tak faham bahasa Melayu? Melayu belakang ni? Nah. Capo. Kalau pehe, alhamdulillah. Kalau dah tak pehe, tu Ustaz Teh. Siapa capo sia sikit capo, boleh. Capo sia Melayu kan? Ya. Lihat dia ada orang tengok online ke? Nah. Alhamdulillah. Fitikon kita, pengurusi dan juga ustaz saya Dr. Ahmad Fariti, terus dari kepada ahli ma'al Quran sekalian, saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta doa pada Allah semoga kita satu jadi salah satu orang ma'al Quran dan salah satu ahlul Quran wa khassatu. Doa pada Allah. Tuhan kita nak sekali, agak lebih sekali di dunia. Sani ustaz tanya saya, kata apa dia maksud ma'al Quran? Kalau kita balik, apa dia goyak makna betul-betul. Ma'al Quran ni luah ni. Kita hari ni maring ma'al Quran belakang lepadan ma'al Quran. Ma'al Quran belakang. Ada luah sejik ma'al Quran juga. Lah sejik khususnya ma'al Quran. Ma'al Quran ni luah. Saya berasa lah. Nah, bukan kata buat Quran boleh kocek tak. Hak tu salah satu boleh jadi. Ada ulama katanya molek juga buat Quran boleh kocek. Dia buka Quran banyak pada buka talipung. Hak tu comel. Ada juga ma'al Quran lagu tu pun katanya. Itulah saya kata ma'al Quran ni luah. Maksud dia ya, kalau kita pray kelamai terung-terung ma'al Quran kiangku an Quran. You prom kap an Quran. Sama dekali. Apa Ustaz Syukri kata dek sekali. Sekali. Bersama dengan Al-Quran. Bersama dengan Al-Quran. Tak tinggal Quran. Dok mana tak tinggal Quran dia ikut dok mana? Orang dok dengan Quran ni ikut gimana? Insya-Allah tak sesat. Ustaz Mak kata dia tunjuk jalan. Dia tunjuk jalan ke? Dia jadi apa ni? Jadi kain enam tang. Boleh jadi kain enam tang Quran, kain enam tang. Pia nak gi tambah-tambah lagi ha nak gi syurga. Tak ada kain kita tak kena syurga ni apa payah. Dah kena Ustaz Syukri? Ya. Kau tak kena? Kena. Kalau tak kena boleh kain. Hari ni dia banyak kecek pun dah mudah dah. Tak sama payah. Kecek betul-betul lagu ni. Kalau nak kita lain tak apa. Kalau pau main kita syurga tak pergi ngakai Al-Quran. Dia tak kena. Tak tu ya Bimel. Setengah-setengah pergi dengan Quran dah. Tapi pergi dengan Quran pesan-pesan sendiri. Tak pesan turun Nabi. Sesat juga. Tapi dunia pun tak akan Quran sesat juga. Oh. Apa tak akhirat. Ya sesat lah dunia bela-bela dah. Bela-bela dah. Itulah ma'al Quran. Artinya menghayati Al-Quran. Ya. Menghayati Al-Quran dalam hidup kita. Bila kita faham katanya tanpa Al-Quran tidak maksud hidup kita. Ciwit maimi Al-Quran ke ciwit tiraika. Man kana laysa fi qalbihi syai'un fi jawfihi syai'un min Al-Quran kal baitul kharib. Allah. Barang siapa yang tidak ada pada perut dia, dalam perut dia syai'un min Al-Quran, tak ada Quran langsungnya. Nabi katanya lagu tu kal baitul kharib, supaya rumah utuh, rumah tu je mudah-mudah. Hatu duk berjalan banyak, hatu duk berjalan. Ya, kalau tak ada Quran ya ada gol lain kali dah. Apa dia? Kalau tak ada Quran dalam perut ya ada gol lain. Ada gol lain ah. Ya perut ya tempat duduk ah. Dia Quran tak boleh duduk gol lain masuk bahasa dia. Ya. Hak tu ya. Hak Nabi katanya kal baitul kharib, rumah tu. Saya yang budak-budak. Budak mana tak biasa baca Quran, kita dah hajar tu, hajar hata hatu. Kalau guru tak baca Quran, guru hatu dah hajar budak. Dua kali tu. Ya dua kali. Ya hatu hak Nabi kata kal baitul kharib, rumah tu. Kalau orang-orang tu. Ustaz Mak ya, Ustaz Mak. Ya beralih dah. Saya kasar lagi tak apa. Tak apa. Ya kau beralih tak apa. Ya bedah hati manis hati. Tapi nak no, ayat biasa mudah-mudah. Itu makna apa dah ma'al Quran. Satu saya kata kita menghayati Al-Quran mengikut tajwid-tajwid yang diturunkan. Ya. Sani ustaz kecek tajwid yang diturunkan ma'al Quran. Apakah tajuan Al-Quran yang diturunkan? Itu satu persatu kita kena bila tengok. Quran lung ma phuarai. Rau campin jatong kian ku Al-Quran tam watu prasung titu prat'an ma. Gaponya misalnya liat adabbaru. Itu yang sebut dalam suratul Isra. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liat adabbaru. Untuk tadabbur kepi ni pitcherana tadabbur
baca tu ya dia mudah doa baca apa. Tak mudah ya Tuhan suruh baca. Suruh baca di antara tajwid dia baca tu pasti, tapi baca dengan tidak tadabbur ni qalul ulama haqqa tilawati, sebenar-benar orang baca Quran duk ma al-Quran pia tidak baca al-Quran faqad hajarahu, orang tu hijrah Quran mahjuralah. Pia tidak baca malam yaqra al-Quran, itulah orang yang hijrah pada Quran, orang tinggal Quran bukan orang ma al-Quran setengah padanya. Dan juga kata lagi katanya man qara al-Quran wa lam yatadabbar ma'anihi, barang siapa yang baca Quran dan tidak perhati makna-makna, tadabbur makna, faqad hajarahu, maka hijrah dia ia akan Quran hijrah juga lah tu. Insyaallah tadi kita kecek pusing yang kedua, lagu mana hijrah Quran mahjura dengan Quran tu pasal mana. Saya kata masuk realiti mahjura ni realiti sikit-sikit. Nabi kecek lama dah tapi kau kata tadi ya. Kita berat setagi sikit. Berat ada setagi. Ha, berat tadi. Berat tadi kau dulu, kau dulu. Tapi dia pasal dia keceknya gitu bela-bela gitu. Itu maknanya ma'al Quran. Lepas tu satu lagi nampak dah pergi main dah tu. Habis masuk dah apa? Kena royak dia. Lepas tu juga satu lagi saya katanya ma'al Quran ialah hak Nabi. Lagu mana Aisyah royak ngami? Kana khuluquhul Quran. Ya. Orang ma'al Quran orang berakhlak dengan Al-Quran. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin katanya orang ma'al Quran number one ni lo ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tama Nabi yu bab nai kana khuluquhul Quran. Kai cak yang ku Al-Quran tong mi chan ya mariat bab Al-Quran. Ya. Nabi akhlak Quran. Kalau kita nak ma'al Quran, kita kena berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sentiasa ma'al Quran dan dia ialah kana khuluquhul Quran. Ya, itulah maksud Al-Quran insya-Allah. Kita akan kata pada pusing yang lain pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz Teh. Jelas. Maksud ma'al Quran ni hak saya faham daripada Ustaz Teh sebut saat ni, satu baca, yang kedua faham tadabbur isi, sapa perkat yang ketiga amal dalam hayat hidup kita. Tapi saya rasa selagi Ustaz Teh ma'al Quran hak kita tak pernah hidup mana hak kita selagi hafal. Hafal. Saya rasa ma'al Quran kita ni kena tambah selagi, satu baca, dua hafal, lepas tu tiga faham, yang keempatnya amal. Saya kalau orang Arab, saya ingat masa dengar jadi Arab, Arab tak hanya kata mengaji Quran ke tak. Saya ingat lagi tak hanya kata mengaji Quran ke tak. Dia tanya muhafaz Quran ke tak. Hafiz tal Quran. Nak orang tanya lagu tu. Saya fikir oh kalau gitu maksud ngaji dia tu hafaz kok dia. Kita mengaji kita maksudnya boleh baca. Boleh baca pandai tak apalah, cukuplah. Nah. Saya minta setamak tambah sikit lagi. Nah, sebab kita tengok zaman Nabi dulu ma'al Quran dia tinggi. Nabi dulu kalau kita pukul mudah-mudah kat buat dia baca semua tak kena kecek dah. Ya hafaz semua nak buat dia kan. Ya hafaz semua ayat naibul bih. Lepas tu bukan sekadar tu ya faham semua. Lepas tu ya wa'amah semua. Ha tu tu rasa saya rasa tu setinggi-tinggi ma'al Quran sebab tak disebut sana contoh pada Nabi. Lepas tu tak mak tambah sikit lagi di segi ma'al Quran saat ni. Nak jadi kita ni we berasa kata kita lah ni bersama Quran ke Quran dulu ke Quran papiah ke Quran ada belakang. Salah setama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebenarnya ma'al Quran ni sangat luah lah. Semacam mana Ustaz Abdul Latif tadi dia sebut. Ilmu yang dia kecek ni sebahagian daripada ma'al Quran. Ma'al Quran ni kalau kita nak kata nak buat lagu mana ma'al Quran nak wis pore lekat dan ketong tu. Ha tu tak leh dok. Lebih ada tu. Lebih ada tu lagi. Hari tu. Maknanya apa dok start tak leh nak dok nak pergi minum air tu. Kita sepatu juga lah ma'al Quran ni tu rasa apa nak buat gapo ingat pada Quran. Ya. Hari ni rasa tak baca lagi Quran rasa nak baca.
sediakan masa untuk membaca Quran. Surah mana tak hafal lagi, surah-surah ada kelebihan wasan apa? Sebab Quran ni dia ada di antara surah-surah dia ni ada bahasa ada fadilah yang besar. Surah Al-Kahfi misalnya hari Jumaat, masya-Allah ada cahaya, wi cahaya seminggu daripada minggu ni sampai minggu ni. Cahaya jauh sampai Baitul Atiq, sampai ke Mekah tu. Tuhan bagi kepada orang membaca surah Al-Kahfi. Itu kita nak lekat gitu. Habis itu duk jual masalah ma'al Quran. Dan kita nak we jangan silap faham. Jangan silap faham kata ma'al Quran ni Quran saja kan kita ni. Ya. Gitu. Ya. Tinggal hadis, tinggal sunnah, tinggal apa ni pendapat-pendapat ulama. Ya. Tu kita nak faham lagu tu. Faham katanya kita duk jual ma'al Quran ni nak we kita kembali kepada Al-Quran. Klik mari semula pula semacam mana generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tu. Itu satu saya nak beritahu. Yang keduanya, ma'al Quran ni kita boleh bila satu kita kena kenal Quran. Gapo dia? Nah. Yang kedua kena mengaji. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang tiga mengajar. Mengajar pun masuk juga ma'al Quran. Bukan semua berkewajipan ngaji, tak ada orang mengajar. Kita nak di masyarakat ada wasa nak mengaji dan orang pandai wasa nak mengajar. InsyaAllah setiap hari kita nak kecek jalan keluar, jalan bagi halangi dan cabari Quran. Yang ketiganya, kita tadarus Al-Quran. Wahalakuh Quran. Ini ma'al Quran. Kerana kita sudah pun mengetahui beberapa hadis yang banyak menyebut kelebihan orang tadarus Al-Quran. Ma min qawmin yajtami'una fi baitin min buyutillah yatadarusuna kitabah. Tidak ada satu kumpulan, satu jemaah, satu halaqah yang mereka berhimpun di rumah Allah. Berhimpun masjid lah. Ya tadarusuna kitabah, dia tadarus halaqah. Mereka nazalat alaihimu as-sakinah. Kelebihan dia boleh kepak kara kita duk ngaji dah ni. Sakinah turun, rahmat meliputi malaikat mari. Tuhan sebut kepada malaikat-malaikat atas langit, ya atas hamba aku duk tengah baca Quran, tadarus Quran wa halaqah. Lepas tu pula soal lagi, dua tiga kata lagi tak disebut, iaitu tanya apa dah kan? Belajar tafsirnya. Jadi ke arah kita nak we timbunya tadabur Al-Quran yang menjadi satu tujuan asas dalam Allah Ta'ala turun Quran. Dia dah baru supaya mereka tadabur. Kita tidak boleh tadabur Al-Quran sekiranya kita tidak reti dan tidak faham ayat-ayat, isi-isi dan makna-maknanya. Sudah tentu. Bahawa ni saya sudah waktu baik dalam majlis ilmi di Bro, katanya kalau Quran tu menjadi syifa'un fis sudur, salah satu tujuan Quran iaitu menjadi penawar kepada penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Tapi kalau kita baca saja tak reti, dia tidak menyembuh. Tak boleh jadi penawar. Supaya kita ambil akar kayu mari dia taruh boleh kocek saja. Tak ada kisah, tak ada apa, tak ada asah. Ambil air dia minum, barulah jadi penawar. Sakit demam gapo dia nak hilang. Tapi kalau kita ambil Quran dia taruh saja. Baca saja tak ada tadabbur, tak ada reti seka pun. Saja. Kalau semayang pun semayang saja, duk baca Fatihah 4-15 kali sehari pun saja. Gapo dia Fatihah? Gapo dia Alhamdulillah Rabbil Alamin? Gapo dia Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in? Tak tahu apa. Bagaimana nak berkesan kepada semayang kita dan tadabbur kita? Sudah tentu tak berkesan. Sebab tu dia kena mari belajar walaupun makin masa lama. Sebab ini satu peringkat kewajipan kita nak ma'al Quran, nak kembali kepada Al-Quran, iaitu kita mengaji.
tafsir banyak, tafsir mazhab Syafi'i banyak, Jalalain, Ibnu Katsir, Barawi, Baydawi, semua tu panggil ulama-ulama mazhab Syafi'i belaka yang teragung dan terbesar. Sayuti yang dah berlaku tu, orang yang mengarah cedek buat kepada umat generasi lepas pada dia untuk nak gali Al-Quran melalui tafsir-tafsir mereka itu. Lain pada tu, kita kena berdalil dengan Quran. Itu mak Al-Quran juga. Dan kita kecek masalah hukum, dia balas masalah hukum. Nah, malah tak ada jalan keluar nah. Siapa pecah belah, siapa tak tengok muka, siapa tak tegur, kerana kita tak temu jalan keluar. Dia tak temu jalan keluar, tak ada jubah poh yang payah, dia setuk-setuk itu lekat panggil. Supaya boh dia mari banyak, tak ada lubang nak pergi, jadi boh. Habis itu kita kata salah satu cara nak ma'al Quran, iaitu kita berdalil istinbat hukum-hukum daripada Quran. Ini bukan kita kata, Allah Subhanahu wa taala sendiri, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sedak tu hewi lek bakal tu, kalau kamu bertingkai berbalah kelahi dalam sesuatu masalah, masalah akidah, masalah ibadat, masalah fiqh, masalah hukum, masalah dunia pun. Nah, sebab syai ni panggil nakirah, dia panggil dari segi nahwu, panggil lafaz dia nakirah. Syai ikut syai gapo-gapo. Dalam kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah makna gapo? Kitabillah. Kitabillah gapo? Al-Quran. Al-Quran. Itu satu. Ya. Ada lagi mak ah? Sikit-sikit. Nak we habis. Nak we habis mak Al-Quran. Ya, panas jenah ni. Satu lagi dari segi dakwah. Kena dakwah dengan Quran. Nah, dakwah Quran. Kalau baca khutbah misalnya, ambil lah ayat Quran. Nah, mari buh hati jangan duk royak hak kita saja. Duk royak ulama saja. Nah, ambil ayat Quran mari tok. Batu ya tak sah apa kalau tak ada sebut ayat Quran, tak baca ayat Quran lah khutbah. Ayat terbesar Quran ni, kena ma'al Quran, kena kembali kepada dia. Dan kalau kita dakwah pun, royak Quran, jangan duk royak bagi-bagi dongeng-dongeng banyak dah. Jangan lupa pada Quran, membelakangi Quran panggil. Royak bagi, kadang bagi-bagi tak ada. Bagi hak karya saja. Nah, kadang-kadang royak hadis tapi hadis maudhu'. Tapi yang nak buat tak boleh, nak royak Quran maudhu' tu tak boleh. Kau tu. Tak ada Quran maudhu', Quran hasan, Quran apa? Quran dhaif tak ada. Alhamdulillah kerana Tuhan jaga situ. Alhamdulillah. Ya akhir sekali, iaitu kita mempertahankan Al-Quran. Itu ma'al Quran juga. Quran lah ni banyak cabaran-cabaran dia. Maka kewajipan kita umat Islam, utama daripada ahli sunnah wal jamaah, kena pertahan dengan sekuat-kuatnya. Kerana Quran sentiasa musuh-musuh Islam tu nak menyeleweng, nak selek sikit-sikit benda-benda hak orang tak khabar, hak kita tak sedar kerana kita tak faham mana. Ya ayat gapo kita percaya. Nah, di antaranya panggil gapo? Dakwah air, kerana Quran katanya Quran ada banyak lagi, tak ada hilang, tak ada. Disusuk oleh Jibril silat turun Quran. Eh, Quran ada sebanyak 17,000 ayat, 17,000 apa? Ayat. Lah ni ada 1,000 lebih ya. Maknanya nabi juga panggil kena tipu juga kalau gitu. Sebab hak nabi duk ajar kita, sahabat duk ajar kita 1,000 ayat atau lebih tu, bukan 17,000. Tapi oleh kerana musuh-musuh Islam dia nak menyeleweng umat Islam daripada Quran ni, dia kata belakalah. Nah, itu lebih kurang ya. Lebih kurang tentang ma'al Quran. Mudah-mudahan dapat wipadah kepada kita sekalian. Ya.
Terima kasih kepada Ustaz Mak. Banyak nampak isi cadai hari ini ni. Banyak gundi nampak ni. Nampak masa tak pernah update dah ni. Kalau ada, lagi, ni. Ada lagi. Tapi dengan masa ni dia rasa buat sikit. Tak ada rasa banyak masa. Ni rasa Quran ke? Quran. Jadi saya boleh ambil sedut daripada Ustaz Mak sebut saat ni, tambah ke lagi. Ma'al Quran ni di antaranya tadarus. Pakak bicara, pakak duduk, pakak baca, pakak pehel. Lepas tu belajar tafsir. Lepas tu jadi penyakit ubat, penawar bagi kita. Habis saya nampak dah kata, apa boleh kita banyak penyakit? Sebab tak ada penawar kali, kurang penawar. Dia boleh kocek sebab saat ni. Kat kayu banyak. Rumah kita, Quran penuh-penuh. Kat kayu penuh. Selit dinding, dua kotak tu. Tapi tak ada gonyong, pakai air, sepengang Ustaz Mak sebut saat ni. Tak seru masa dalam tu. Lepas tu baru kita kecek apa, apa ngajar, apa ada beraklasa apa, ada ambil teori orang lain. Dia gantung teori orang lain. Teori orang barat, teori orang tu mendapat ke tu, mendapat ke ni. Jadi, buat belakang sikit Quran. Kalau dalam ketebah pun sayak Quran. Kita kata, dia surah lagi ni lah. Kalau kecek-kecek ni tak banyak tepuk Quran. Itu saya boleh sedut daripada Ustaz Mak. Kemudian kita pergi kepada realiti. Sebab kau pencing hakikat sebenar kita learning ni, kita seluruh dunia dulu haluah dulu, kita ambil haluah tu kau kait masuk rapat tubuh kita. Dunia learning ni kalau kita tengok dulu sebab saat ni zaman Nabi, Nabi ni penuh dia hayati Quran dalam hidup dia masa 23 tahun ya. Tak mak tak teh sutah yang nampak Nabi buat orang ni dia amal Quran dia 30 juzuk 2000 ayat lebih ni masa 23 tahun. Kita duk ngajar tafsir Quran lama mana dah start mak ni? Majlis ilmi kita lama mana dah? Majlis ilmi kita lebih kurang 30 tahun. Sibu 31 tahun. Banyak dah masa Nabi dah. Lebih lah. Nabi 23 tahun cukup. Mati dah Nabi. Pak kita alih hati lagi. Alih hati lagi pak kita sebab Quran baru. Apa juzuk baru. Nabi nak hari kita minggu sekali. Hatu. Duk gaduh ke mana. Kita lah ni Nabi baca Quran semua tak gaduh apa kita banyak kara. Tak ada dah. Lain lah fake lah banyak kara. Semalam sedap nak semalam. Cik boleh apa ni syekh kita sebut kata cik boleh kita kalau boleh buat baca Quran sepuang tengok lah tu cuma benar. Luar sikit tah. Kuih tak? Tak kuih tak mau. Kia saya panggil kia. Kok kia tak mau. Luar sikit kecek dengan aku ni. Silap sikit tak? Kuih tak? Subhanallah. Realiti. Kita tengok lah ni baru Nabi mati, Nabi wafat. Quran ni korai. Mengikut tengok. Suruh dunia lah ni. Startin apa? Setara mana? Penghayati apa dia ni? Penghayat tak Quran ni realiti hak sungguh nampak sungguh lah ni tak ke mana seluruh dunia dulu we nampak luah dulu dah orang Islam ramai lah dunia ni orang Islam ramai lekat nombor lah dunia tapi masuk hari Nabi kata pesin buih pesin rusak pesin tak ada tenaga tak ada kekuatan saya rasa tak hayati Quran tu nampak minta ustaz teh suluh sikit we nampak tarik mari hak jauh mari kita nampak kata dari dunia lah ni setara mana penglihatan Quran di sisi orang Islam. Fadal. Allah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Alhamdulillah. Kita berdoa pada Allah semoga kita dapat membaca Quran, reti Quran, beramal Quran, tadabbur dan juga dakwah Quran insya-Allah. Kerana itu ialah makna Al-Quran yang kita tahu tadi. Manakala hakikat sebenar manusia terhadap Al-Quran, nah kalau nak tanya wakil semuti realiti faham penting kong sangkum lop to Al-Quran, เรื่องนี้ต้องทำวิจัยเราจะตอบด้วยตัวเองไม่ได้แต่พี่ชายจะตอบตามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบแล้วก็อ้างต่ออัลเลาะห์วันนั้นว่าวะกาลัรรอซูลอินนะกอมิตตะคอซูฮาซัลกุรอานมะฮจูรอปากะฮอนบี
Nabi ya dakwah ngatu hai lama dah. Wahai Allah, sesungguhnya kaum aku lari pada Quran. Ittakhadhu hadzal Quran mahjur. Lari pada Quran. Hak ni namu satu hak takut sekali. Wakek sungutinya lari lama dah. Masa Nabi duk lari dah. Kaum hak mana dah boleh di kaum hak kufur, kaum hak musyrik, wallahu alam. Muhimnya dulu kafir lari. lari Quran. Mulu ai kafir lari Quran. Sak kata lo ni siapa wei kita takut Quran. Tapi tu banyak ulama-ulama duk kecek hak mahjur Quran. Saat ni kita kajak sikit dah. Orang tak baca Quran, orang tu lari Quran. Orang baca Quran tapi tak reti makna, orang tu lari pada Quran. Orang yang baca dah reti dah tapi tak beramal Quran, orang tu faqad hajarahu, orang lari Quran juga. Pak kalau kita nampak radap lok nenon ha, nenon. Ta tama ความ เป็น จริง radap lok ประเทศ ไหน บ้าง ที่ สามารถ ดำเนิน ธรรมนูญ อัล กุรอาน ใช้ ใน ชีวิต ประจำ วัน ใช้ ใน ประเทศ นั้นๆ ถือ ว่า ไม่ มี kalau tak ada qala al ulama wa man yaqra al qur'an apa ni faman qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu al qur'an. Artinya dunia semua hijrah ke belaka. Kau ada dah dari mana eh? Kau nung Quran setengah-setengah ke ada. Setengah-setengah. Tapi kalau semua tu Allah alam lah. Setengah-setengah kalau ada pun artinya tidak meliputi. Hak tu faham jing ที่ เรา ปฏิเสธ ไม่ ได้ ไม่ มี แผ่น ดิน ไหน ใน โลก ที่ สามารถ ใช้ อัล กุรอาน ได้ 100% selama mana tak boleh pakai, selama tu ulama katanya faqad hajarahu, itu hijrah Quran. Payah belaka tu. Berkelip pak kita pun dah mudah ya. Kita ambil hak Imam Ghazali. Imam Ghazali orang kita kena. Kalau Imam Qayyim orang kita tak kena mana, kena tak kena tak tahu. Kalau Imam Ghazali ni orang kita boleh terima belaka Imam Ghazali. Syafi'i Ghazali. Syafi'i. Ghazali ni orang Syafi'i. Kita kena kecek orang Syafi'i banyak tak apa juga. Tak sahok hari tak apa Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, orang pak kita ni. Ya bukan tak kena tapi ya tak kena mana orang mazhab lain. Jadi kau Hambali kau nu ya Ibn Taymiyah Qayyim ya, kecek banyak juga. Tapi hak Ibn Ghazali ni saya comel juga dia kata. Tengok orang pak kita boleh buat ke tak. Ya katanya Imam qala Imam Ghazali rahimahullah tilawatul Quran haqqa tilawati huwa ayyashtaraka fihi al-lisan wal-aql wal-qalb. Nak sekali Imam Ghazali katanya orang yang baca Quran yang hakikat sebenarnya ialah orang yang mustarak misun ruam rawang lin semong lewatai wigi sekali. Lidah baca, akal yang reti, hati yang terima perasaan. Itu Imam Ghazali naklah tu. Hak tu, haqqa tilawati. Pak Rita tanya tengok, pia boleh buat. Pak Rita ada baca Quran sekali yang reti makna dia, kali yang ta'azzah fi qalbihi, hati dia berasa good faham rusuk pahai naik jai mu'an Al-Quran. Nanti Imam Ghazali, Imam Ghazali dah tu. Ahli tasawuf kena reti benar nak baca Quran ahli dah siapa reti siapa otak dia dan juga siapa gerak hati dia itulah haqqa tilawati ya. Patu hakikat benar hak jadilah ke mana insyaallah boleh lagi duk baca Quran tupung jari-jari tapi nak kita duk lah semaya pun tak masuk lagi ustaz ya masalah semaya dah pun tak masuk akal lagi tak masuk hati lagi tak tahu tu teruk dah tu. Hak Ghazali kecek ni. Hak tu hak baca Quran sebenarnya. Ya. Siapa gitu lalu dalih hak ya ahli tasawuf ya dalih. Baca sekali ngak otak, sekali ngati, sekali gu. Yo dalih sikit hak dia. Lemah kita ni. Lemah. Kita ni jangan kata baca luas maya. Ada undak orang supaya rupaya ada. Ah, supaya rupaya ada dak. Nanti saya kata ada masa dulu melihat dia ada. Masa kita ni wallahu alam. Masa dulu muka Nabi ni tak ada baca dengar ya teriak. Artinya ya ya ta'azza fi qalbi. Napa tu? Nabi tu ya dengar ya teriak tak ada baca ni. Artinya ya ada zuk sepatu tu.
Kita ni dia mahu teriak tahu mana kita ada dekat situ kita. Kita je dekat situ ya kita. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Patu hak saya nampak realiti faham penting nai sangkum kita. Nampaknya kebanyakan orang lain sangkum takut kerana ya sebenarnya orang takut Quran ni orang mustasyrikin. Orang mustasyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang apa ni? Orang mustakmarat yang mentu takut Quran. Takut dia belajar tak teh. Dia takut-takut dia ngaji. Dia takut kita nak reti Quran. Kita takut tak ngaji tu. Ha, dia takut fak kita nak reti Quran. Patu yang menakut. Insya-Allah hatu ya ada cabaran-cabaran ya, insya-Allah. Ya. Tapi nak ayat katanya realiti pak kita hak Quran ni nombor satu, Ustaz Syukri. Saya berasa katanya orang tempat kita khususnya dan orang seluruh dunia dengan secara umum kena Islam tidak langsung dengan Al-Quran. Ya. Rucak Islam tidak terung-terung dengan Al-Quran. Terucak Al-Quran, rucak Islam daripada kena Islam daripada kitab tu kena ngaji reti atikak kitab ni getinya hasmaya kita tu tak ada geti betul-betul dengan Quran. Tak suka sahabat zaman dulu, sahabat masa Nabi Abu Bakar ya kena Islam melalui Quran, doi terung jangan Quran. Umarnya kena Islam doi terung jangan Quran, mai dai rian nang sunai pun betul. Ya kita ni ya kena Islam dengan kitab lain, tok guru juga ngajar syarah-syarah Quran sampai lupa mate Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tak kata kita main partisip. Mai partisip kata mai dai rian nang sulit ke bosak nak kata sani. Makna makna Al-Quran bukan kita nak tinggal ulama. Tapi ulama jangan ngajar syarah dia sampai lupa mate. Betul lupa mate, ulama lupa mate, anak murid ulama sampai tak sel mate. Engkar pada mate. Hak tu hak jadi hak faham penting. Membawa dengan sebab ia tak biasa dengar. Ia mai kei kau cai Islam pan Al-Quran. Kalau mau bawa Islam pan Quran, pan Al-Quran ก็ ถือ ว่า มา จาก ไหน เป็น ของ แปลก สำหรับ สังคม ปัจจุบัน ตอน นี้ saya nampak ชัดเจน สาเหตุ หนึ่ง ที่ สังคม เรา และ สังคม โลก ที่ ยัง กลัว อัลกุรอาน และ ไม่ เข้า ใจ อัลกุรอาน อย่าง แท้ จริง เพราะ เดิม ที่ เข้า ใจ อิสลาม ไม่ ได้ ผ่าน อัลกุรอาน โดย ตรง ตอน นี้ kita nampak sudah.Waktu kalau nak tanya lagi realitinya, faham penting Quran pak kita, makna Quran pak kita ialah saya katanya ya orang pak kita sangkum kita suanyai. Ya dok berasa kata Quran tu kitab untuk barakah. Mik barakah majlis tu, mik barakah majlis ni. Nah, kalau mula sa'ud pada rahimahullah dia masya-Allah ya Allah yarham. Kata, bo nak pergi apa dia? Nak terubah esok nak pergi haji ke malam ni bakal beripung ambil air tak tengah bakal belajar baca yasin lepas tu lah pagi esok apa dia kata cicak tak berok pun bakal pakai air lepas tu orang dia orang bukan saya putih orang dia ustaz. Jadi kita ni make Quran jadi barakah saja untuk barakah kerapin kong klang tu lah kong klang biar kaya nan sebenarnya bukan salah nak berkat dengan Quran, tapi Quran sebagai benda barakah saja bukan tajwid asasi yang Allah Subhanahu wa taala diturunkan Quran kepada umat. Hak berkah tu hak tem tu dah. Berkah hak tem tu apa itu ya? Berkah hak budak-budak. Budak-budak. Hak Nabi ni Quran bukan barakah, bukan sekadar barakah nyawa tu baik nyawa masuk. Jalannya dia tu Quran. Bukan kau duduk sini, tak duduk Quran, bawa tak urak. Cari Quran. Misalnya, tak urak benda. Cari tu Jaya Singh. Misalnya, bawa nak jemput hang, Pak Jaya Singh. Misalnya, ada belakang tu. Kalau Quran secara tu, ayah kita nak mendekati dan menghayati Al-Quran. Dan juga saya berasa katanya, kalau kita tak menghayati Al-Quran, tidak ma'al Quran dengan sesungguh. Ada satu kata ulama. Dia katanya aku rasa pelik orang yang tak biasa duduk dengan Quran dengan kita Allah tetapi dia tunggu-tunggu tolongan daripada Allah. Subhanallah. Ya. Aku rasa heran.
Orang yang jauh daripada ajaran Allah tidak bersekali dengan kitab Allah, tetapi menunggu-nunggu nasrah daripada Allah. Di mana apa? Mendatangkan nasrah. Faham cuy lu ajak Allah จะ มา ได้ ยังไง ในเมื่อ ใน วัน นึง ท่าน ดู หรือ เปล่า คัมภีร์ ของ พระ องค์ ฟัง หรือ เปล่า คัมภีร์ ของ Allah Subhanahu wa taala. Itu tanya daripada ulama. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadikan masyarakat kita, khususnya masyarakat Jami'ah Fathani, menjadi masyarakat yang apa dia dengan Quran sungguh. Kita jangan berasa kata Quran untuk mengambil barakah dalam majlis sahaja, tetapi Al-Quran ialah hayah kita. Mudah-mudahan insyaallah kita bakal berhayah dengan menghayati Al-Quran bersama. Itulah segala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Teh yang cuba kupah tunjuk gambar tengok hakikat sebenar kita sekarang ini dengan Quran. Jadi semenjak pada Nabi wafat 1000 tahun lebih ni, jauh masa tu Nabi tanah 23 tahun tu, lepas tu sehingga beribu tahun ni, kalau buat kebun juga tak kena kecek dah kata hidupkan mampu tu. Jadi rupa lain dah bukit tu. Habis tu setamak nak tambah sikit lagi, sebab setamak lama duk ngajar dan rasa setamak nak orang mula-mula buka rung mula-mula majlis lumi lagi. Lepas tu kita tengok semenjak sampai learning ni, kita duk berjuang demi untuk nak menghayati Quran berpuluh-puluh tahun dah ni. Setara mana Ustaz Mak boleh buat bandingi masa dulu belum pada majlis ilmi kita, dan sekarang lah ni masa majlis ilmi duk 20-30 tahun dah ni. Kalau Ustaz Mak tengok wicai dengan mata, tengok mudah-mudah dah suluh tengok masalah penghayati apa ni, real penghayati Quran dalam masyarakat kita khususnya. Menekat setara mana atau waduk sungtu ke setara mana. Silakan Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya ingin nak sampaikan tentang wakil kenyataan hak sebenarlah. Kita kena terima aku yang berap katanya ya lagun ni. Bagaimana pengerusi kata sepah pada Nabi wafat tu, jadi Islami panggil tak sama, tak serupa dengan apa yang dihayati, dipakar, diamal, dipeher, dipelajari dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni mari kita wikrak tengok hadis ni. Nak mari tak di atas waqi'i, atas kenyataan kita hari ini, iaitu hadis yang sahih yang berbunyinya khairun nasi qarni thumma yalunuhum thumma allazina yalunuhum. Makna dianya sebaik-baik manusia, umat, sebaik-baik generasi, sebaik-baik masyarakat ialah masyarakat yang berada di dalam zamanku, abadku. Abad Nabi, makna zaman Nabi lah. Mula pada Nabi jadi dilantik menjadi Rasul, siapa pada Nabi wafat. Itulah sebaik-baik zaman bagi Islam semuanya. Sama ada Quran tak kira, Quran pun baik, celah tu baik benarlah. Sebab tu kita dapati Masya Allah sahabat-sahabat ni gelar dia panggil Jailul Quranil Farid, Jailul Quraniyun Faridun, generasi Quran yang unggul dia panggil. Unggul ni mana yang tidak ada tandingan nak sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum dari segi baca Quran, mengaji Quran, amal dengan Quran. Tak ada nak tanya, carilah dalam sejarah umat manusia daripada lepas pada tu mari pada hari ini, tak ada. Walau majlis ilmi, tak majlis ilmi pun tak ada. Walau tahfiz Quran, merkat tu merkat ni pun tak ada. Nak sama, nak menyamakan dengan kedudukan
Quran di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena akui. Dan kita terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang bersama-sama dia. Dia yang usaha dengan gigih sungguh ambil Quran mari jadi cara hidup menghayati dalam hidup mereka itu. Lepas ada tu allazina yalunhum. Imin yang kata hak ni ni tabi'in. Sahabat dulu. Lepas tu mari tabi'in. Lepas tu tabi'ihim. Jadi tiga run lepas ada Nabi tu, hak tu tu boleh patak tera katanya comel. Molek dari segi menghayati ajaran Islam yang asahnya ialah Al-Quran Karim. Setiap segi. Tapi kalau zaman Nabi 100%, mari zaman yuk tisongko bo 90%, 80%, 90%. Alhamdulillah. Mari zaman para ulama boleh lagi, boleh duduk lagi. Kalau kita tengok imej Syafi'i, Ustaz kata kita kena pakai imej Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i banyak. Nah, supaya masyarakat kita aku ni. Wasa nak faham, wasa nak tahu. Imej Syafi'i ni umur ya berapa yang ngaji? Puluh tahun ingat dah. Siapa dia duk didik dia? Ayah dia yang mati kecil-kecil lagi, ayah dia meninggal dunia. Ibu dia berperanan penting dalam mendidik anak dengan Al-Quran. Hei kaum ibu sekalian, bacalah cerita kisah sejarah hidup Imam Syafi'i dan imam-imam lain. Semua imam banyak ke dia dekat dengan Quran. Ambil Quran jadi asah dalam hidup dia, dalam mazhab dia, dalam fatwa dia, dalam istinbat hukum-hukum dia. Itu para ulama. Ini ulama ni panggil ulama mu'tabarin. Ulama yang boleh buat kira dengan dia. Bukan ulama tinggal Quran dah. Ulama pasal ni lah kita nak turut. Tak kira siapa dia, asal dia ambil asahnya Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ambil buat kira dengan dia. Itu satu nak ayat kenyataan nah. Yang kedua kenyataan juga kita nak patisit madai. Kita nak genapi tak boleh. Saat ni Ustaz Teh ya ayat apa lah di segi negatif. Saya nak weh di segi positif hati. Sebab saya sendiri ngaji Quran juga dulu. Bukan kata tinggal Quran tak ada hijrah. Tapi yang ambil separuh. Ambil sebahagian yang kita dah bercara saat ni tentang Al-Quran berpuluh-puluh. Daripada mula mengaji, baca, faham, kena, amal, pertahan, dakwah dengan dia. Zaman kita dulu ngaji Quran. Ada tok guru Quran. Dan dia kita terima kasih kepada guru Quran yang mengajar kita Quran sehingga kita boleh baca Quran dan boleh buat amal dalam semaya kita. Tapi bekan kita guru dulu. Itu. Royak sejarah saya ngaji ni. Ngaji dengan Tok Gutino perempuan. Nah, zaman dulu gobek. Dia gobek makan sirih, makan pinang, makan kapur tu gobek. Gobek belah-belah ngaji, ngajar belah-belah. Macam tak kena ambil gobek lepas katak kita. Nah, bekan dia. Bukan bekan kena produk, tujuan nak wei kita tu bersungguh. Jangan buat main-main. Nak main ngaji Quran ni kena pergi aku air telaga tu, timur air telaga, ambil cuah dalam payah di tanggul, buat basuh kaki. Tiap-tiap orang gitu pelajar. Orang lain saya tak tahu, ni saya diri saya sendiri. Zaman dulu. Ini kita satu positif. Yang mana masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia, orang Islam ni boleh kita katakan, boleh kita tegaskan di sini katanya Quran dengan orang Islam ni dia tak boleh nak asli. Yek madai. Nak pisah tak boleh. Orang ni duduk suku Quran, duduk suku. Dia kena baca juga. Dia kena mengaji juga walau sedikit pun. Syukur-syukurnya boleh buat obat panggil. Buat baca dalam semayan dia. Tak ada pandai, tak ada apa banyak-banyak pun kulullah tak apa dah. Tak itu.
Itu ni kenyataan. Pas zaman sekarang pula, kenyataan di segi positif banyak sudah ditumbuhkan, ditubuh dan tumbuh pusat-pusat pengajian Quran. Kalau kita kira jemaah tabligh dia ada di markaz dia, besar dia, alhamdulillah kita syukur. Kita aku nah pia mengaji Quran cara betul molek nak wi umat ni faham Quran, reti Quran, pandai baca Quran, kita kena terima kasih belaka. Di sana sini ada pusat Quran. Dan yang terbaru sekali 2 3 4 tahun 4 5 tahun ni iaitu sistem baru robot mind. Cara lagu mana nak wi anak-anak generasi kita ni cepat mengaji Quran. Ambil mari Indonesia ni export apa import daripada Indonesia ni manhaj dia, laksud dia. Dua laksud hak penting lah ni, hak terbaru saya tak tahu, hak dulu iaitu ikra dengan qiraati. Melihat di puak kita ni hatta dah anak-anak kepada pusat-pusat pengajian qiraati dan ikra. Ini satu cara yang di telah laksanakan dan sudah laksanakan dalam masyarakat kita mengenai Al-Quranul Karim. Adapun yang negatif tu serupa dengan Ustaz Tih Royak lah. Nah, maka kita mencapur dua tu. Kesimpulannya, masyarakat kita dunia dia ambil berat dengan Quran dari segi mengaji Quran dan dari segi baca Quran. Macam bulan Ramadan, alhamdulillah ada tiap-tiap masjid, masjid ada berlaku Quran. Kita pun nak menggalak Quran, ada Quran dalam masjid sini pada di mana-mana ada Quran. Orang-orang kaya masya-Allah dia dengan duit dia dia wakaf untuk Quran. Cak Quran ribu-ribu, puluh-puluh ribu Quran supaya nak membangunkan masyarakat dengan ajaran Al-Quran Karim. Ini suatu perkara yang tanda-tanda kebaikan. Dalam hatu masih banyak lagi negatif perkara yang mundur pada Quran. Banyak lagi anak-anak kita tak mengaji Quran. Dan banyak lagi orang-orang tua tak pandai Quran. Bila orang ada kerusuh Quran, dia tak wani nak mari. Tak wani nak masuk. Takut kena baca, lebih-lebih lagi orang peringkat tu email. Jadi tu email dah. Bermari baca dapat tu guru ni takut tak kena. Beki demo dah. Dia tak kena yang direndah, rasa rendah dia. Itu tak kena, tak kena. Cara tu tak kena. Orang nak mari betul tapi kita tak sesuai betul. Kita nak pasang yang tak kena tu lah. Ini panggil pahamis silap. Nah, Quran ni kita kena wi betul semua, betul semua. Baik dari segi baca eh maupun dari segi pahami dan dari segi amalan insya-Allah taala. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad. Itulah waqi'i benar kita nampak. Pendapat saya lah Quran ni walaupun panah doh bijak setara mana, fasih setara mana pun, saya pribadi saya learning untuk betul lagi. Fasih dah lah. Tak tahu lah pasal-pasal, tapi lama-lama sekali 3-4 tahun, setahun 2 tahun kita betul sekali. Sebab apa? Sebab kita ngaji dah dulu, kalau budak-budak baca Quran pandai dah, tajwid uti dah, mengajar boleh dah tajwid tu. Tapi ni le mulut kita ni berubah tak mak? Ya. Gigi lucut seputung tu makhraj dah rasa berubah dah tu. Benar. Tak nak. Tak mak rasa kan? Rasa. Gigi kita lucut seputung. Seputung tu yang makhraj berubah dah tu. Syekh jadi tak pernah, tak tak pernah tu. Yeah. Apa dah lagi kalau gigi pelong ke stafel, stoko tu kan. Yeah. Kita nampak kata kita panas dah tak jumpa biasa mengajar orang dah. Tapi tak lupa kata makhraj tempat duduk suara dalam mulut kita yo yo tua. Ya lama. Dia lama kita nak betul semula. Saya betul semula ni lah ni sini ada yang kita ada klinik. Yo dia mau buka klinik, klinik Quran. Ada di atas tu di teuk besar tu ada bawah tu pian lagi betul Quran. Nak tahu kata lidah kita setara mana, lidah kita pun berubah. Kau budak-budak pasal molek buat tua mari dia dikerah, dia di lemak betak dan sebagainya. Nak molek kita betul semua. Nah, Nabi SAW sepasah-pasah manusia tapi setahun sekali dua kali dah. Dua kali kau nak mati. Kau dekat nak mati dua kali setahun. Jibril mari jumpa Nabi, duk mudarasah, duk gile dua orang tu tu gimari-gimari. Nah, ayat katanya Quran yahna pesetu tabiat dia.
Mungkin kata 20 tahun dah kita belajar pakai-pakai mau datuk. Tak boleh. Nah. Ha, getah orang tanah semula. 20 tahun tebal dah tanah semula. Ha, hak lang pula. Nah. Lepas tu kita kenal lagu tu. Nah. Lepas tu dari segi amal dengan Quran pun lagu tu lah. Sebab tak amal sebut tadi. Sebab buat korong kita tak boleh nafid dah. Korong Nabi lepas tu kau turun. Dia sebut lelah dia tiga ya. Alang ada tu Nabi tak sebut. Pakai faham sendiri lah. Saya teringat pendapat Mujahid. Mujahid ni orang masa tabi'in. Dia jumpa sahabat. Saya ada pendapat Mujahid. Saya baca dia kata. Dia kata kepada murid dia masa dia lah. Dia kata mal mujtahid fikum kalaib fihim. Puak mu hok sungguh, hok rajin, hok cekak dah wak amal ni masa mu ni. Kadang nak baring masa dulu pada mu fok sahabat supaya duk main-main baru ni. Tu baru serang manusia. Mujahid ngepek pada anak murid dia. Puak mu hok rajin sekali, hok bijak pandai sekali dah kalau nak baring ngarung dulu pada mu, demo baru main-main tu. Setara tu wak amal setara tu. Allah, zaman kita ni main benar. Nah. Ha, semain terawih sejer tu rasa apa? Habis gerai dah kita. Lali dah kita. Nah, Quran tu. Sampai tu. Hal 20 rakaat, buat sampai 8 rakaat tu. Tak pernah suk tu tu. Dia terawih kan? Nah, nampak bekan-bekan gagah ni. Siapa tak pernah suk mana? Nah, tak suk. Misalnya ulang-ulang rakaatnya kepak tengok, bukan tengok apa misalnya tu tengok terjel, misalnya jauh tengok sah nak tepi jalan mana. Nah, dok sah pertama yang kedua. Ya, assalamualaikum. Ah, ketak ni anyway. Assalamualaikum. Lek ni boleh tepi lagi. Start tu biar saya ambil lalu. Start masuk mula tak ada dah tak apa. Depan belakang-belakang lah. Ah tu. Dia jadi lagu tu. Kan kita tak biasa duk dengan dia Quran ni. Bermari duk dia rasa pelik nah. Nah, asal orang kita tapi orang air lama kita tak kenal. Pelik tengok anak dia mu. Nah, tak cer lah. Nah, sebenarnya hak kita sungguh-sungguh tapi rai. Nah. Lepas tu ada salah lagi peradaan ni. Ya banyak orang kita pergi kata, eh Quran ni untuk orang tua Ustaz Mak ni. Ha, ni banyak benar orang tua kita pergi kan. Quran ni budak-budak yang je Quran awal lagi. Ha, tu. So budak je Quran, orang tua rasa apa tak apa dah orang tua, tak kena ngaji kali. Masa gitu, saya rasa waktu tak kena sangat. Masa dia lagi setengah je, kita nampak dah gambar umum. Katanya waki'i. Hakikat sebenar dalam masyarakat kita ni tak ada mana-mana masyarakat tempat kita seluruh dunia berjalan menghayati Quran dengan cara penuh, tak ada. Lepas tu kita nak pergi kepada apa sebab dia lekat mana. Nah, dia lekat mana, dia setuk mana. Nah, dia jadi tak betul orang mana. Nah, kalau bani dalam tubuh kita ke dia utan mana. Nah, buat hutang ya, jadi punah ha? Punah rabuk rangka kita nak ubah, nak jadi amal perut, amal pak ni sepatu, Quran dengan kita ni sepanggap amal perut dah ni. Nah, tak gerak tak lekat mana cabare dia, halangi dia. Nah, apa dia sekatir dia, tak lekat mana. Kalau tahu situ, kita buat lah sekatir tu, kita bakal buat sekatir tu. Nah, ujian di gilacam malak. Nah, mula dengan statih. Nah, statih lah. Nah, apa dah cantik orang lihat datang, apa duk sinar-sinar dah tengok datang belah-belah dah. Nah, cabar-cabar. Kita nak sama Quran cekat dah kita ni, kita nak faham dah. Kita lah mana nak kena sekali yang Quran. Tapi pun nak mari sign Quran sungguh. Ah, bukan mudah, sama. Atih. Ya ada cabar tu. Pun nak nikah sungguh tu. Ah. Mula jadi tu, jadi ni, jadi ada banyak aset. Ya, cabar dia gapa dia. Nah, silakan Ustaz. Allah astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi man wala. Itulah yang kita apa dia kena yomrat bahwasanya realiti kera'epak kita tu supaya kita kata tadi lah. Alhamdulillah dari segi baca mengaji baca ni saya nampak lah supaya ustaz kita rakyat tadi ngaji nampak ramah dah juga alhamdulillah duk ngaji tu. Tapi di antara satu cabaran lah, satu cabarannya ya ada juga ada ya ada setan jin dan setan manusia. Ya saya katanya nyekat teh pertama setan ya. Dua pun setan juga. Nama satu setan jin, nama dua setan manusia.
Kalau saya tajing ni tu hai royak cerita dah. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Tu yalah. Ya qira'ah ya syaitan yang sekak sungguh. Hak qira'ah so ni, buat nak buka qira'ah bla-bla. Kena auzubillah dulu. Tapi syaitan manusia nak baca ayat apa tak teh? Ha? Syaitan manusia Ahmad lah kan. Ayat tunggu tak apa. Ayat tunggu tu ya tak ada orang lain. Kalau ya syaitan lah. Yeah. Waktu kata gitu ya lah. Tapi Masya Allah sungguh syaitan. Saya kata nama satu syaitan. Waktu apa dia pace kukun. Capok tua kita. Lawan dengan syaitan boleh. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah bilka. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Pagi sekali, petang sekali. Insyaallah boleh kamu baca Quran sejuk hari. Ya tak ada sungguh ya panas syaitan ni. Kau tagi tak pola ni ngatu. Buat sampai tengah hari, gaduh nak sorak pula dah. Betul tak gede lagi pun. Ya setel, ya panah Masya Allah. Padahal kita dah tak dah piang waktu tu nak baca Quran. Ya ada belakang. Buat buka Quran apa kak? Ngatuk lah lu, lengoh lah mengatuk lah. Kau tagi pula. Kau tagi tu, pas esok lusa tak ada lagi. Ya setel boleh tipu belakang dah. Orang jahil kali yang boleh belakang. Tak ada orang kecil dah setel ni banyak room ke? Banyak room. Ya di anuban sampai doktor. Doktor boleh tipu masa dia. Itu hak nombor satu lah. Itu nak tot kon urun mai dai tot tua ek. Kita nak pergi sepuk tahara tak leh. Masalah tu tanya kita diri, lawan kita sendiri. Nafsu kita hanya boleh untuk boleh baca Quran dulu nombor satu. Boleh mengaji Quran dulu nombor dua. Lebih-lebih lagi mengaji tafsir dan makna-makna Quran. Waktu kita tak ada yang boleh lari. Adapun cabaran-cabaran yang dilakukan oleh syaitan al-ins, syaitan manusia, ada juga syaitan jin ni ya duk berlang, syaitan manusia ni ya bukan. Tengok satu kata ni kata ni saya rasa kata fuk itu biasa dengar belakang dah. Rais Wuzara Britania, Pratahan Sabha ataupun Pratahan Antibadi lah Britania Angkrit, Naik Adil okay, dulu tekoh yaduklah anani kemustakmarat ini cabaran asasi lagu mana ia katanya ia kata kepada apa dia kongkap dia hak dia hatagi kepada negeri-negeri Islam untuk nolak anani kemustakmarat bahasa Melayu apa jajah tetap kalah jajah dia nak lepas orang dia pergi jajah negeri Islam tu dia kata lagu mana dia katanya madama hadzal quran mawjudan fi aidil muslimin falan tastati'u rubba saytarah ala syar. Selama mana Quran duduk masih ada dalam tangan Islam kita orang Eropa, orang barat tak dapat nak saitarah, nak pukrong pun kau lah nanda, ไม่ มี ทาง terab dai thi Al-Quran yang yu kap muslim terab nan rau ไม่ มี ทาง pukrong pun kau dai bukan sekat tu tak yang katanya wala antakuna hiya nafsaha fil afi aman dan kalaulah Al-Quran sentiasa duduk di tangan Islam beramal oleh orang Islam Eropa tidak akan aman. Kita tak akan aman kalau Quran ada. Sebab itu dia nak buat. Falizalika yajibu alaina an nub'iduhum an hayat. Nub'iduhu an hayati. Oleh dimaksudkan itu, kita kena buat sebanyak mungkin untuk melarikan, menjauhkan Al-Quran daripada hidup-hidup mereka itu. Ini asasi ini. Ini tua botlak. Pen kan tamlai lang Al-Quran. Ada sebut banyak Arab pun sebut, Nayu pun sebut, Sia pun sebut. Terhadai di Al-Quran yang yu nai mu kong muslim terab nan rau mai mi thang puk krong puk kau dai. Lek puk rau ko ja mai plot pai ja puk kau. Nai mu tu mana beramal lah dah. Beramal lah. Nama rup gaya haji. Anhayatihim lah. Anhayatihim.
Falizalika yajibu alaina. Oleh demikian wajib atas fa kita untuk nub'id, menjauhkan Al-Quran daripada hidup-hidup mereka itu. Patut dia awak setiap langkah ya ada perancangan cepat untuk จะ ทำให้ คน ห่าง ไกล จาก อัลกุรอาน ya ada khutbah เป็น กฎบัตร หมาย เลข เท่า ไหร่ ไม่ ต้อง บอก เฉพาะ ya ada warak เฉพาะ nawak lagu mana Nabi umat Islam jauh pada Quran yang masuk sekali dengan penjajahan ialah dia pergi kepada istikmar di segi ta'lim, di segi pelajaran naidankan susah lagu mana dia awak madah mata pelajaran yang berkaitan dengan Quran mai tong hai faham sangat sampai tu madah Quran duk belakang-belakang guru Quran tak ada kena itu mana guru Quran tahu mana guru Quran gaji murah dah gaji murah-murah gitu ya sampai guru Quran mari lama-lama guru Quran hari nyakit guru Quran hari nyakit guru bukan nyakit dia padahal kita kena lawa sebenarnya hak dia nak buat we nampak perih kecek mudah-mudah orang ngaji Quran mai mika nai saita kong sangkum sampai tu anak tu guru tak ada yang ngaji Quran pakai ngaji bomo berlaku anak tu guru maaf tu anak saya ngaji bomo juga innalillahi wa inna ilaihi dia lah berlaku tu jangan berlaku tak apa bomo Quran tak apa tapi kita nak bomo yang ingat Quran apa kita nak bomo yang ingat Quran nak ngaji apa boleh kita tak sempat ingat Quran hak tu hak kita nak tapi masyarakat kita cabaran kita nya semua reti berlaku Quran tak reti ikut ayat ilmu lain ikut ayat tu sakha wicah bok dai mud wicah dia ที่ bok mai dai wicah Al-Quran ya takut ya takut banyak perkara cabaran tak kita ya takut ya pandai fok-fok seteru Islam ni dia buat pen dia untuk nak meliarkan manusia orang Islam pada Quran ya menakutkan orang Islam daripada Quran ai tak pada Quran tu kita orang radak mana jalan belakang tu hak tuah ada fok dia lakon orang radak kita ni peha Quran tak sama dengan masa Nabi dengan masa sahabat fok kita jangan duk jangan duk gaduh dengan Quran tu pandai dia tu dalam ya tu dah. Lebih dalam ni. Patu dalam ya tu. Patu ya kau masuk, ya kau masuk. Ya masuk pada taklim, pada taklim. Patu dalam istimak. Ya istimak ni ya masuk lagi catkan dalam di siasah, di segi taklim, di segi mujtama. Tiga-tiga. Tapi di segi siasah ya wak cara dia, di segi mujtama dia wak cara dia dan di segi taklim ya wak cara dia. Saya ni hanya kita tengok di segi taklim. Dan sangkum juga ya madah Quran kita tahu madah agama kita duduk mana kita duduk ngaji guru Quran lah ni ada gapanya karena masa dulu boleh kira sah. Hormat got demo guru Quran tak ada kena beli berah kalau masa dulu masa lon ni kalau tak beli berah sampai ya mai mika mai mika guru Quran yang muga hak ni panha ที่ เรา sing tha thai ที่ เรา ทุก คน ต้อง sah sikit-sikit boleh tak sikit boleh sikit ya. Lagi satu kata air lagi insyaAllah saya boleh temung kata air satu kata air apa perm kamput lagi satu mustamar yakulu apa ni mustamarat ala Faransi Faransi dia istiqmah ya jajah negeri Jazair Algeria dia kata lagu mana khabrab roi pi ya talengkan khabrab roi pi naikala nanikum Jazair Algeria dia katanya innana lan nantasir ala aljazairin madamu yaqra'una alquran wa yatakallamuna alarabiyyah masyaallah kita penjajah tidak boleh nak apa dia nak pokrong nak saitarah di atas fak jazairin selama mana dia mahu duk baca Quran dan duk kecek bahasa Arab ya dua hak ni hak Faransi ni ya tai dua selama mana orang Jazair ni tak kecek bahasa Arab dan tak mengaji Quran selama tu kita tak boleh nak jajah dia tak boleh nak saitarah apa saitarah? menguasai mereka itu fayajibu an nuzilul Quran nuzilal Quranul Arabi min wujudihim wa naqtali'a
lisanul arabi min alsinatihim. Dia dua kali ya, wakwi dia baca Quran dia pelek. Masya Allah sungguh. Awak entir dia pakai kecek Fransai belakang, tak ada nak kecek bahasa Arab. Tengoknya pengkan dia, bukan tamada. Bukan sekadar dia nak meninggalkan bahasa, tapi dia nak dia lupa bahasa Arab sampai telo baca Quran. Hak tu pengkan demo. Ya. Gitu lalu tu pengkan hadap lu. Mari pak kita hak tu tak menang putih. Yang saya nampak akhir sekali ni adalah Al-Barqi'i. Barqi'i ni yang kecek. Barqi'i ni orang Syi'i. Syi'i yang kecek. Yang katanya sebenarnya kalimatul wahbi laisa mawjudan fi hadzal alam. Kalimah wahbi tak ada dalam dunia. Mah tu kalau tak kena ustaz tu ngoyak. Maulid saya nak mengajar apa dia? Muhammad Abdul Wahab. Lepas tu saya nak cari temung kata tolong wahbi tua cing mi riplau tua tun gitemung satu makalah Al-Barqi'i Syi'i orang Syiah bahasa Khomeini dia katanya sebenarnya kelima wahbi tidak ada dalam dunia malaikatnya tak kalau fak mustakmarat yang mencapur dengan fak Syiah untuk meliarkan manusia daripada Quran biar ngaji Quran yang kata orang wahbi. Sebab itu satu klimah yang cabaran tempat kita ni lari Quran kerana takut wahbi. Klimah ni main mana? Kamlau ni macam ni jawabnya mari daripada Syiah yang capur tangan dengan puak Yahudi Nasrani untuk meliarkan manusia daripada Quran. Kita tengok dalam apa ni kita min hayatihi lil Barqi'i Asy-Syi'i pada masa Khomeini. Safhah apa-apa saya tak ingat, tak ada nak tulis safhah. Tapi nak ayat katanya dia membuat sungguh-sungguh untuk meliarkan kita umat Islam daripada Quran. Sebab itulah kita rasa nak seru. Hei orang taning. Sebab kita mengerti katanya hak kata Quran Wahbi itu orang Syiah dan juga orang Nasrani Yahudi bukan daripada orang Islam sedikit pun. Jangan kita tertipu kalaulah kita orang yang tercidik dalam apa dia tempat-tempat kita insya-Allah. Ulama-ulama bakal reti belaka. Minta reti. Katanya ini ialah tipu daya, cabaran dan juga satu klimah untuk meliarkan manusia daripada Quran ialah wahbi. Itulah yang saya nampak katanya kita kena reti di situ. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Masa dah lagi 15 minit lebih kurang. Nah, kita nak dah lah masa ni insya-Allah. Saya teringat sebab Ustaz kata halangan yang terbesar di peringkat dunianya iaitu fuak pemerintah lah, fuak penjajah rupa mara jajah negeri Islam bukan mara jajah, bukan jajah bumi saja tak dia jajah semua segala-gala dia masuk capuh habis dia cing sampai ke di, apa dia laksuk ngaji dan sebagainya semua dia atuh habis sampai ke huruf tulis saya pun dia pusing habis dia cing pandangnya saudara kita di tepi kita Malaysia saya tak lalu duduk Malaysia setahun. Malaysia dulu tulis saya dia seperti kita alif bata ni ya. Pada memari itu kan nama tukar daripada alif bata kanan ke kiri jadi kiri ke kanan. Nah, learning pelajar Malaysia tu banyak dah huruf-huruf hak Arab ya tak boleh sebut. Supa kha tak ada lah ni. Jadi ha. Ha. Jadi banyak huruf-huruf Arab ni gaib. Sebabnya pusing dia. Ingat tak khabar. Nah, zaman kita sini pun kita pun kalau sebut kata kan siksa, pun kita lah ni pun lagu tu juga. Dulu ingat orang habis sanawi tidak intawasik sanawi ni sedap masa tu bahasa sama. Masa tu, masa 20 tahun, 20 tahun dulu tu saya ingat masa habis sanawi tu boleh mengajar dah Quran tajwid tu. Nah, tapi pada marilah ni tak tahulah nak kata gana dia mari kita kait ke kita sikit berapa sikit lagi hak sungguh kita kejap sungguh. Nah, bawa mari tempat kita lah ni budak-budak walaupun ada sekolah tahfiz sekolah Quran banyak tapi dengan orang ramai dengan penyakit sangat banyak ni saya rasa kalau pukul rata pak ruang ni budak-budak warung-warung kita pelajar-pelajar kita dari segi Quran saya rasa duduk di peringkat rendah lagi. Nah, sebab itu suah pada Ustaz Mat. Nah, cabari gapo lagi hak nampak kata menjadi sekatan yang sangat besar untuk kita nak bersaing
dengan Quran tak boleh. Dah, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Kita telah dengar Ustaz Atif tadi menyebut tentang cabaran yang besar terhadap Al-Quran, iaitu daripada musuh-musuh lah. Setu Islam ni dia tak tidur buat ya. Wang pen duk racen buat bagaimana nak we Quran ni terpisah daripada orang-orang Islam dan umat Islam. Hakikat ini telah disebut oleh Al-Quran. Nah, kita kecil Al-Quran ni kita kena rujuk pada Quran insya-Allah. Allah sebut dalam Al-Quran kata wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha al-Quran wa alghaw fi la'allakum taghlibun. Jelas molek betul ambil waqi'i lah ni, mari ambil Quran mari tak di waqi'i kenyataan lah ni. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran mari dedah bagi buka perut pedah orang-orang kafir yang menjadi musuh kepada Islam. Dia kata jangan kamu dengar Quran ni, isyarat Quran ni jangan dengar. Jelas molek lari jangan dengar. Bila diseru kepada Quran dia lari, tak segilah pak orang ngaji Quran tu dengar apa, dengan lagu lebih molek, dengan patung lebih molek, dengan dentri lebih baik. Wa alghaw fi wa yadi muka wa yadi sia-sia. Kalau dia baca Quran sini kita buka dikih hulu di surah sana tu. Wia ya dihinga banga bosel serabu yang uti Quran. Itu pen orang kafir. Nak wi kita ni terhalang tercabar tentang Al-Quran Karim, tentang ma'al Quran Karim. Apa tujuan orang-orang kafir yang mereka lari kita jangan lari orang tak sembuh dengan Quran? Lepas tu buat benda-benda gapo ikutlah hari donterinya, hari dikir hulunya, hari decok gapo. Tujuan la'allakum taghlibun, supaya kamu dapat memenangi atas Al-Quranul Karim, atas Ahlul Quran, atas puak Quran. Jelas sekali Allah Ta'ala wayak dalam Quran. Katanya ada rancangan-rancangan yang menghalangkan daripada nak maju dengan Quran. Tak sewi kita ni dekat dengan Quran, tak sewi kita menghayati Quran, tak sewi kita mengaji Quran. Lah ni banyak kita kira. Nah, TV-TV termasuk rekan-rekan semua TV-TV tu dah. Iyalah dah. TV-TV tu dia ada filem-filem. Nah. Tu filem tu boleh menarik pemuda-pemuda kita memesong daripada Quran kepada filem, kepada lagu-lagu. Lagu-lagu yang boleh buat dalam ni, tak gitu. Sebenarnya dulu ni kemudahan banyak teknologi yang Allah Subhanahu Wa Taala wi ratak manusia supaya mikir buat teknologi. Yang mana kita kata ada dua mata lah, satu mata yang boleh catah tekak kita sendiri, dan mata kita boleh tikis seteru musuh, dan mata untuk membangun memajukan kita. Macam terusah ni kita boleh buat Quran, tafsir Quran pun boleh buat, nak dengar pun boleh, nak baca pun boleh, nak ngaji tajwid pun boleh, nak ngaji tafsir pun boleh dalam Quran, dalam apa ni, terusah kita ni yang kita. Tapi orang-orang muda yang tak suka, dia tukar lagi al-ghaw fi. Dia nak wiyah di muka Quran yang ada dalam ni, tak sibuk ambil buah lagu-lagu, buah dentri dalam ni. Itu satu cabaran yang besar. Selain pada tu cabaran yang sebenarnya iaitu jahil lah. Masyarakat kita masih banyak lagi orang jahil, tak kenal Quran. Gapa dia Quran tak kenal? Dia mau duduk ngaji Quran, dia tak tahu apa dia Quran, tak reti. Nah, itu cabaran dalam ni. Cabaran terbesar sekali yang kita dapat saksi, dapat merasai
dan dapat sempat dengan dia, iaitu kemajuan teknologi sekarang. Ada macam-macam lah pemuda-pemuda kita yang dibuat kepada dia tak wahyi Quran kerana ditarik oleh syaitan, syaitan untuk guna teknologi untuk seronok, untuk memenuhi tutup syahwat nafsu dia. Dan hak lebih bahaya pada tu lagi, penyakit-penyakit zaman baru ni waktu dia dihalangi besar sehingga kita tak mampu nak pergi mengatasi. Ukar tak boleh, cari otak tak ada nak main ukar, nak buat lagu mana. Itu penyakit didi, didi ni dadah. Nah, penyakit didi ni penyakit dadah. Allah, ni penyakit besar ni. Nah, penyakit apa ni, AK, air ketong tak kata. Ini juga yang halangnya besar daripada pemuda-pemuda kita untuk mari ngadak Quran, mari ngaji Quran, mari menghayati Quran ke jauh. Bagaimana dia nak ngaji, dia tinggal dah Quran pun tinggal, semaya pun dia tinggal dah, tinggal belakang kerana rusak akhlak. Semua tu tu daripada syaitan, syaitanul insan, syaitanul jin, syaitan jin belakang. Ini paling payah sekali kita nak ukar masyarakat kita, kecuali kita ketupai Allahus Samad, Tuhan yang maha menjadi tempat tumpangan kita, yang minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia tu ihdinas siratal mustaqim, ihdi syababana ila siratal mustaqim, syabab kita kepada jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai kesimpulan, kesimpulan mengenai halangan dan cabaran. Tambah pada Ustaz Tih Oyak Sani, daripada tuduhan yang bukan-bukan terhadap orang ahli Quran, nyanyi juga sekaligus pada orang yang tuduh itu kerana dia jahil juga. Dia jahil supaya supaya Ustaz Tih kata Wahabi ni supaya kita tengok tengah hari ni, tengok atas batas, tengok-tengok nampak ada bayi. Bayi air panggil, bayi air. Dia panggil apa? Pasal Arab panggil sarab. Saraba. Bagi tengok tak ada. Pergi kau dekat tak ada, kau dekat tak. Tak ada sekali. Dia bayi saja, bayi panah yang dia mari supaya air di atas batas, di atas jalan raya yang besar, kita nampak supaya kata ada bayi, tapi tak ada sekali. Itu hakikat sebenarnya. Supaya orang kata Tuhan, Tuhan, tapi boya kata acak-acak jadi hantu. Tuhan, Tuhan, Tuhan tu. Sok situ. Sok jadi hantu. Jadi Tuhan hilang. Ha, Tuhan tu kita takut tu. Ngejar tak kena orang. Jadi tu baik mari hantu. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min syaitanir rajim. Itulah lebih kurang tentang halangan dan cabaran ma'al Quran. Mudah-mudahan kita faham dan kita mari selesai insya-Allah taala. Masa dah lagi 5 minit. Saya rasa tak cukup masa sikit ni. Tambah sikit lagi pasal 5 minit lagi. Dah. Cabaran tu pun ada lagi. Dah berasa. Nampak Ustaz Mat tanda banyak lagi ni. Tak tahu pun nampak terbalik lagi. Tapi dah rasa masa tak ada dah. Kena pergi ke jalan keluar dah Ustaz Mat. Namun jari mari tak ada bepong pula. Lagi tak ada arah pada. Jadi mari berat pala klik tu berat pala nutupik ke mana ni. Kau tambah. Kau tambah terus. Nah, jadi kita nampak dah gambaran umum katanya sebab penyakit sekat halangi kita tak boleh sekali dengan Quran ni banyak, sama ada pen orang luar atau penyakit daripada kita sendiri. Nah, kalau orang luar saya tak bimbing mana dahlah mana ya orang luar dah ya terija ya dah lagu tu. Pada bahasa kita ni, kita orang-orang dalam sendiri dah ni duk panggil duk kenak diri sendiri panggil. Duk kacau dalam sendiri, kacau butir panggil. Nah, sampai tu masa dah lagi 4-5 minit akhir ni. Nah. Saat kita mula dengan mula kita majlis kita ni, saya sengaja nak mula majlis dengan Ustaz Mat, patut nak khotam dengan Ustaz Mat insya-Allah. Kita nak ikram, ihtiram apa dia ni syekh kita. Kita mula dengan dia, kita kata sehari pun dengan dia. Sampai tu kita nak sebelum akhir ni kita mula dengan Ustaz Teh, lepas tu diakhiri dengan Ustaz Mat.
cuba tunjuk jalan keluar pesen mudah-mudah nampak dekat rekas pada masa 3-4 minit ni gapo 1-2-3-4. Nah, supaya kita boleh hubung lagi toyot tak suk dengan hari ni Quran ni kena kerja sama. Nah, kerja sama lepas tu kita wui pelorong dulu lah, pelorong jalan tu wui nampak kata nak wui selamat jalan keluar 1-2-3-4 gapo lagi kata insyaAllah ta'ala. InsyaAllah Ustaz. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa itulah insyaallah pandak-pandak untuk kita dapat cari jalan keluar kepada kita sendiri dan kepada masyarakat dengan cara umumnya terhadap Quran. Kita semua sudah yakin bahawasanya orang yang sekali dengan Quran orang itu orang maju. Atau juga orang yang tidak sekali dengan Quran orang tu orang munuh. Hak tu Umar kata juga dah. Tak kalau Umar nak perintah dia katanya dengan Quran inilah Tuhan mengakatkan Islam dan juga Tuhan merendahkan orang-orang lain pada Islam dengan sebab Quran. Bi hadzal kitab. Hadis Nabi pun ada yang kata lagu tu. Oleh itu jalan keluar kitanya saya kata satu sekalinya kita kena wipahami yang hakiki. Kepada masyarakat kita, khususnya kepada guru-guru dan imam kita, kata bahawasanya kewajipan orang Islam terhadap Quran bukan sekadar baca, tetapinya kewajipan orang Islam sebut kata Islam sama ada tempat lain dan tempat kita. Kewajipan kita terhadap Quran ialah kena royak begitu, tok guru tolong royak baca tiap-tiap hari. Jangan baca tekoh nak menikah saja, lepas tu anak Pak Limone tak biasa baca. Pun ada juga masyarakat. Baca. Baca tiap hari dengar Quran nak hari, reti makna Quran. Ulama katanya jangan kita melangsungkan satu ayat yang kita tak reti, mereka kita kena reti. Begitu lalu. Dan seterusnya kita apa ni amal dan juga dakwah kepadanya tahakum dengan dia. Itu kewajipan kita terhadap Quran. Nak wis pakat dulu royak. Tu imam pakat royak, tu guru pakat royak, wis masyarakat pakat reti katanya Quran bukalah untuk barakah hari malam Jumaat sahaja ataupun untuk baca pada masa-masa tertentu dengan baca Quran hari mati ke misal sikit doah. Sikit doah. Kita nak hari Quran nak hari dalam hidup kita. Hak tu nombor satu. Kena royak. Dia ya pak keduri tak apa. Pak orang mati tak tahu. Baca dah pak orang mati selit baca rumah tak weh. Kerana Quran tu nak hari. Ha tu kajian betul lah tu. Betul masyarakat kita. Yang keduanya saya katalah. Saya kata kita kena runarung. Tempat kita ni tok imam kena ingat Quran saya kata. Tak tahu. Ya kena ada jami'ah palit Quran palit tok imam. Ya tak ada gaji ni. Tok imam mai kok se dok kuliah kuliah Allah semua. Hak Nabi nak, hak Nabi royaknya Aqra'ul Quran. Orang yang baca Quran molek sekali, banyak sekali Quran. Orang itu tu imam. Sebab itu banyak orang hafal Quran pak kita. Tapi duk belakang sah, belakang-belakang tak ada yang mulia. Minta tu. Biar pula ada power kak, nak buat lagu mana? Tu imam kena ingat Quran kalau reti molek. Saya kata lah. Tu imam semaya. Tu imam semaya. Tu imam masjid tak apalah. Tu imam masjid nak laju. Lalu yang adalah tu dulu. Semua. Kalau lah tu imam masjid, jasob kengkan tu imam masjid syarat ingat Quran. Beti Quran saya kata orang banyak pakat ngaji Quran. Ni wit huoso ya. Nak jadi bila tak apa tu imam. Lagu tu orang tak kalah. Sampai anak tu imam tak wasa nak ngaji Quran kerana ayah kawin ingat kuliah wih di kedai imam. Misalnya. Allahu a'lam lah. Dia katanya hal ni satu benda yang untuk kita nak buat masyarakat menjadi ahlul Quran. Kalau demo ada ahlul bait, saya kata kita kena ada lujnah ahlul Quran kata fa kita. We ada satu bait, we ada apa dia mengadakan bait ahlul Quran. Hak dekat sekali dengan kita ialah satu rumah satu halaqatul Quran. Neng haneng ban neng halaqah. Maknanya tiap-tiap rumah kena ada halaqah. Hari ni kita minta neng kerap Quran. Hanya krop kruan dengan Quran, neng krop kruan dengan Quran. Kita ronarung. Tapi pin baik. Kita yang jami yang ni, kalau nak iman Al Quran, kerd kyn. Lalu, kita tosu kap sing tatai, ti kerd kyn jang Al Quran. Kita jampin jatong.
มีกิจกรรมหนึ่งครอบครัวหนึ่งฮาลักก์อันกุรอานให้เกิดขึ้นทุกครอบครัวอินชาอัลลอฮ์ซุมัวปัญหาฮะดอยาดีakan dengan barakah Al-Quran kita boleh selesaikan masalah-masalah dalam masyarakat kita. Itulah sebabnya itu insya-Allah mudah-mudahan kita akan melangsungkan dan boleh dia menguasai cabaran-cabaran tadi kalaulah kita menghidupkan halaqah Quran dalam rumah kita dan kita menghayati membaca Quran pada hari dia kita. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu secara ringkas daripada statis benar banjir. Jadi ringkasnya kita Quran ini kita mula di rumah kita. Kadang-kadang kita salah juga, kita orang tua ni luasa Quran ni orang hati hati tu urung macam Quran rumah ni beladuk itu lho. Nah, dia kena mula ada rumah sekadar kita mampu buat alaqah gila baca arti dalam rumah mulai dari situ dan insyaAllah mula rumah ke rumah jadi satu bentuk, satu masyarakat. Itu jalan keluar dua tiga kali daripada statis. Akhir sekali jalan keluar daripada Ustaz Mat. Untuk kita nak winapok lagi masa depan kita nak pergi ke mana, jalan keluarlah mana. Untuk kita nak selesaikan masalah nabi kita, ufak kita, anak cucu kita ni bersama dengan Quran dan Quran bersama kita menjadi ahlul Quran wa khasatu pada Ustaz Mat. Alhamdulillah saya nampak jalan keluar ni kita kena tupai Quran juga. Ya. Allah Taala kata inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu-satu masyarakat, satu-satu cuncun, satu-satu kelum kecuali setelah mana mereka sendiri yang mengubahkan nasib mereka atau penyakit-penyakit, halangan-halangan yang ada pada mereka atau kemunduran yang ada pada mereka. Ayat ini cuma sekali ya, sebagai nak syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Tuhan bagi nikmat dah, nikmat Quran dan nabi kita buat contoh kepada kita sahabat-sahabat pun dah. Maka kita mari tengok gapo penyakit yang ada pada kita. Saat ini kita ayat penyakit dah, halangan tu. Saya nampaknya satu ibu bapa kena buat keluah kepada anak-anak. Dia kena mula pada keluarga lah, tak boleh kita nak kata orang tu nak ajak orang ni payah. Kita ajak keluarga kita dulu. Ibu-ibu bapa-bapa buat contoh di segi Quran kepada anak. Gajing baca Quran, mulazamah dengan Quran hari-hari. Nah, sama ada usaha boleh satu juzuk sehari atau kurang daripada tu tak apa. Kalau kita sibuk kerja banyak, we kita ma'al Quran sudah di segi bacaan. Hari-hari wasa kata tak boleh tinggal Quran, supaya kita tak boleh tinggal makan nasi, minum air sepatu. Nah, itu pertama sekali. Yang keduanya macam Ustaz Teh kata email ni kena pandai Quran. Nah, tu dia dulu sebagai keruah hasanah. Kerana nak piping makmum-makmum dalam kampung. Kita terima kasih kepada majlis Islam yang kita dengar kata ada nak buka atau buka dah kuliah a'immah dia panggil. Tu kuliah imam, para imam. Kuliah para punam. Maka kita show lah supaya dia buh satu pelajaran, mata pelajaran Quran yang kena hafal kata. Untuk imam. Quran untuk imam. Dia kita di sini ada syariah pura. Apa ni Quran pura syariah. Usuluddin pura. Apa ni Quran pura usuluddin. Macam-macam lah kita buat di sini untuk nak bangkit, nak bangunkan Quran. Yang ketiganya kita kena cita murabbi wi banyak. Guru Quran wi ada banyak. Nak buat lagu mana ikut, nak mengaji pasal rakyat san, nak ngaji kerungkan pisik atau nak obrum orang yang pandai ada Quran tu, we dia lakuh pergi sikit we di pandai guru kita ni ada majlis ilmi. Alhamdulillah ni orang majlis ilmi ada, dia sendiri duduk masuk dah majlis ilmi ni di Berau lah. Tiap-tiap hari satu lepas pada ngaji majlis ilmi pukul 11 sampai pukul 2 lebih kurang. Kita ada kursus guru, kursus ngaji Quran.
banyak rundah, banyak-banyak puan ni banyak je dah, banyak hari, banyak minggu dah, banyak bulan, lepas dah setahun dah. Maka mereka ini kita nak cerita, nak cerita nak wiyadi guru kepada masyarakat di kampung pula. Kita jemput guru Mesir mari ajar hakiraat, cara baca lagu mana gapo hati. Dan kita ambil ahli Quran, hafiz-hafiz Quran mari duk latih, mari duk kursus dia. Alhamdulillah. Kalau, itu satu cara. Kalau kita nak masuk katik ni? Boleh. Kita buka peluang semua. Hari Sabtu. Apa? Nah. Pergi ngaji Malih Ilmi. Syarat kena ngaji Malih Ilmi lah. Kalau mari nak ngaji Quran saja, tak jauh tu. Tak jauh sama sekali. Tak terima sama sekali. Tapi boleh. Macam ilmi pun Quran juga. Tak syah kita ni hari-hari, tiap-tiap minggu ma'al Quran. Dia tak ada ngajar lain. Kadang-kadang kita rasa cemburu juga. Apa tak ngajar pekoh kata. Ahli milih-milih dia nak dengar pekoh hukum tu hukum ni. Dia rasa kata nak wis jaya di segi ma'al Quran ni. Sebab baru apa surah. Lah ni duduk dalam surah tu A'raf baru. Ngajar sejak pada 30 tahun tu duduk di surah A'raf baru. Nak wis dalai sungguh pahami kita tentang Al-Quran. Lama lagi lah kita doa wiyah mau panjang insyaAllah. Supaya kita boleh tupai, boleh ambil pedah daripada penjelasan Al-Quran, bayan Al-Quran yang dia dakwi kepada kita tiap-tiap minggu. Nak tambah sikit lagi, nak wi sempurna molek di segi nak apa ni jalan keluar pada Quran. Kita alhamdulillah syukur juga, terima kasih syukur pada Allah dan terima kasih kepada pihak-pihak yang dia dakwi kerjasama tentang Al-Quran. Di antaranya Obocho Oboto. Nah, puak ni alhamdulillah dia wingup peraman kadang-kadang untuk nak wijaya rakyat ahli kampung tentang Al-Quran. Buka kursus-kursus wat semakum. Nah, itu di antara apa ni? Di antara cara untuk nak wi teruskan rancangan ma'al Quran. Lah ni banyak dah, ada muniti Quran, ada semakum Kori lah. Semakum Kori pula. Kori dulu tak apa. Kori-kori ma'al Quran dah. Tapi kita tambah lagi. We sepenuh lagi. We ada obrom di segi tajwid, di segi hafal dan segi lain-lain lagi insyaAllah ta'ala. Itu faedah laka kepada umat insyaAllah ta'ala. Kita kena kerjasama. Jangan kita buat uya di kata pandai orang tu tak malak, orang ni tak kena. Bila tak kena dulu mana-mana kau kita baiki. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka terbaiki insya-Allah taala dengan sebab berkat Al-Quran insya-Allah taala. Itu lebih kurang insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Mak. Jadi ringkasnya keputus apa dia ni saruk kitanya kata kita lalah mana pun dengan Quran ni tak dapat tidak mestilah. Nah, kita kena pakai usaha. Nah, dengan berbagai bentuk di rumah kita lah. Lepas tu kalau wasa tak ana awak di rumah, teramai belajar sini, belajar di Brao sini pun malah apa? Malah Quran. Arabu malah Khamis. Setiap minggu hari Rabu malah Khamis, syekh kita usaha mari di Brao ni, mari sini. Saya nak tambah sikit dah. Nak minta lujnah ma'al Quran tu. Ya. Wia buka sikit. Misalnya hak yang ada buat lah ni tafsir tak kata. Ya. Halakah Quran tafsir. Kita buka klinik so lagi. Wia orang wasa kata tak pandai Quran. Ya, ya, ya. Sakit, salah tak sakit lah. Ada ke uzur orang nak buat lagu mana nak ubat sikit. Nak betul lah. Ya. Buka sayap mana-mana. Ya. Malai Khamis juga ada klinik Quran. Bersama dengan tafsir Al-Quran di Masjid Haramain ini. Ya. Nah, insya-Allah khair kepada pengerusi lah ya, supaya ya, dia sampai kepada lujnah ya, ma'al Quran insya-Allah taala. Insya-Allah. Jadi nak ayat kata lo ni majlis ma'al Quran tiap-tiap minggu tu hidup lo ni hidup. Apabila hidup ramai orang mari, pelajar-pelajar orang luar pun mari. Jadi setamak nak tengok kata orang hak mari tu fak kita bukan semua pandai Quran belaka. Lihat dia ada sebut teh kepada Ustaz Mak tu kata saya ni baca Quran buat tak apa molek lagi tak betul lagi remolah tak apa lah anak Quran dah mari dengar tafsir dalil dah. Jadi ada satu kelum ni nah Ustaz Mak nak kirim kepada lujnah ma'al Quran ni buka satu kelum ke nah ma'al Quran juga apa ma'al Quran betul
mengeja, betul kena huruf, betul huruf kotlah, betul apa-apa. Ha, cari masa mana-mana lepas ngorek tu dengan syekh. Belum tu kena sikit. Ha, janjilah, janji. Belum tu mari, belum tu sejak kan. Main betul fakta rurung kita ni. Dah boleh buat insya-Allah taala. Kita usaha cari masa. Nah, berbagai bentuk. Dan sini ni jamiah kita ni bebasa tahap kita. Kita nak mari bila pun boleh. Sini ada pusat Quran. Pusat Quran di bawah apa dia ni? Kanak Selasah, Ustaz Mak dan Ustaz Teh ni ada pusat Quran. Nah. Ada ahli Quran, ustaz-ustaz kita hafiz Quran banyak orang. Mahir di segi Quran, kita nak mari bila boleh. Buat perhubungan dengan Ustaz Mak ke Ustaz Teh, mari nak. Buat kita mari pai mau orang, Ustaz kereta ke kena ikut. Nak nak Quran pun boleh. Ah, nak Quran pun boleh. Nampak sujud kita tak ada Quran ke? Nak buat Quran, nak halaku masjid tak boleh. Tak ikut Quran, mari berhubung sini. Jadi, we bahasa kata jamiah kita ni hak kita, hak wakaf. Kita tu nak mari bila masa ada gapo kita nak boleh minta tolongnya, sekadar kita boleh tolong insya-Allah kita pakat apa ni kerjasama untuk nak membangunkan Quran supaya hidup dalam masyarakat kita. Nah, saya rasa bukan baru. Kuliah Quran tu. Lah ni ada kita nak buat kuliah Quran pula tak lama. Bukan sekadar ni Quran kita nak lebih besar lagi. Sebab ada modal sungguh banyak. Kata kuliah kita jamaah kita ni kanak Islam usah ada, kanak Udiasa ada, sila pasak ada, kru ada, tapi kanak Quran tak ada. Dia pun sungguh lama dah. Nah, hal ni kita ada dah, nak mula buat insyaAllah. Di depan tu, dah di bucu tu, ada tempat kosong atau pain tu. Nah, kita tak waktu asah dah. Cuma nak bila nak mula buat tu, insyaAllah doa, kita nak buka kuliah Quran wa sunnah. Nah, untuk nak terapkan Quran hidup sungguh dalam masyarakat kita. Saya rasa sekadar ini saja, masa lewat dah 10 minit lebih. Moga-moga apa yang kita dengar hari ini, kita berdoa lah sekuat-kuatnya kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah, beri pertolongan kepada kita supaya kita boleh menghayati Quran mula daripada baca kepada faham dan kepada beramal isi-isi Quran insya-Allah taala. Insya-Allah. Nah, sekadar ini saja majlis yang saya pimpin hari ini. Kalau ada betul, ada benar, ada kebaikan, itu adalah daripada Allah taala. Kalau ada cacat cedera, tak sempurna, tak puas hati pendengar, kami bertiga minta maaf dan kami istighfar kepada Allah taala. Astagfirullahalazim. Akhir sekali kita sudahi majlis kita dengan baca doa kafarah dan suratul asri bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.